bening bah, tulangnya kelihatan. Masa? Nih, coba lihat nih. Suara kelihatan. Tulangnya dalamnya bening kayak ikan kasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Mancing Cowboy. Hari ini kita ngetep lagi. Harusnya tadi itu rencananya kita mau ke spot anti boncos galian pasir yang di Cisadane. Cuman tadi kita udah sampai spotnya, ternyata sungai Cisadanenya sedang meluap karena dari semalam hujan. Dan mungkin di daerah Bogor juga hujannya deras, akhirnya debit air naik, sisa dananya naik, meluap, masuk ke galiannya juga ikut meluap. Jadi kita nggak bisa memungkinkan untuk mancing di sana. Akhirnya kita putuskan di daerah dekat galian pasir itu ada danau juga, namanya Danau Jihuni. Nah, inilah spotnya seperti ini. Ya, oke, kita langsung aja ke spot. Di sana udah ada teman saya juga, ada Bah Onto Wiryo. Oke, kita langsung aja ke spotnya. Ini dia nih. Nah, ini dia Bah Onto Wiryo sudah ada di TKP. Ini master ini Bah Onto Wiryo ini yang ngajarin saya mancing ini malah ini. Yang semakin botak kayak ini. Gimana Mbah? Udah ada lagi ngakalin ikan-ikan kecil. Oh, ternyata banyak ikan kecil di sini ya. Kita juga pakai scale yang sangat-sangat kecil. Tadi sih ada. Paling sih ini kayak apa? Mujair-mujair sejari lah. Sejari ya. Tapi tadi memang ada tenggakan-tenggakan juga ya, udah mulai muncul ya. Oke deh. Dari pagi kita udah disambut tenggakan-tenggakan nih. Besar-besar banyak sih kayaknya. Cuman belum kelihatan aja nih penampakannya apa nih. Oke. Tetap optimis saja. Kita lanjut aja. Sing penting mancing. Mancing. Onto akhirnya strike ikan apa ini sih? Wah, segini-gini ternyata ikannya. Gak nyampe, sekelingking. Jadi ini tersangkanya dari tadi ya. Wah, lumayan ini sih. Ini diapain ya? Dirilis, ya dia mati. Gak dirilis, ya kasihan, gak ada dagingnya. Iya, Kimba. Sekali makan, sekali emplok gitu dah. Apa langsung tak makan aja? Rilis aja biarin aja. Mantap lah pokoknya ya. Kecil juga. Yang penting strike, Mbah.
Bening bah, tulangnya kelihatan. Masa? Nih, coba lihat nih. Suara kelihatan. Tulangnya dalamnya bening kayak ikan kasa gitu. Ya. Kenapa nih ini, Pak? Itu kenapa ya? Itu baru kenal saya. Tahu, biasanya ikan kasa sama ikan tawes kawan panjang itu. Tawes kan harus panjang kan ya? Iya, itu kan mekar itu. Mekar ya. Kayak itu kan kayak apa ya? Jarang itu. Biasanya cuma yang kayak itu panjang-panjang apa? Iya, kayak tawes gitu ya. Yang gede ada. Dah, rilis lagi, rilis. Karena merah itu tahu, Adelfil. Udah rilis aja. Lepasin, lepasin. Biar berkembang.